Kranatalar mı Altyazı... atış odası dışarı? ne onun Ya Başka canlı değil mi? Sırtçı atış odası Penjaga perbatasan Belarusia yang melanggar perbatasan Polandia mendapat kecaman untuk dibunuh. Militer Polandia yang dikerahkan ke perbatasan dengan Belarus di tengah krisis migrasi menembaki penjaga perbatasan Belarusia yang melanggar perbatasan Polandia, mencoba menurut data awal untuk membawa beberapa migran ke wilayah negara tetangga. Ini mengkonfirmasi laporan sebelumnya bahwa tentara Polandia diperintahkan untuk melepaskan tembakan jika terjadi pelanggaran perbatasan. Saat ini, diketahui bahwa insiden itu terjadi beberapa kilometer dari pos pemeriksaan Bruski. Menurut sumber, sekelompok penjaga perbatasan Belarusia, sumber mengklaim bahwa kita berbicara tentang layanan khusus dalam bentuk Komite Perbatasan Negara Belarus Red. Mencoba membawa sejumlah kecil migran ke wilayah Polandia, namun ketika melintasi perbatasan, tembakan dilepaskan ke militer Belarusia. Diduga bahwa setelah tembakan oleh militer Polandia, sekelompok penjaga perbatasan Belarusia dan migran ilegal dipaksa untuk kembali ke wilayah Belarus. Ini jauh dari satu-satunya insiden yang terjadi pada malam hari di perbatasan Belarusia-Polandia. Secara khusus, di kantor berita AviaPro, cuplikan video dari Polandia telah muncul. Di mana orang dapat mendengar penembakan yang intens di perbatasan kedua negara. أو بنتلك جواز بلاروسيا كاتا أو دقيقة، بوليس <applause> بلاروسيا جوازها. شيرم باقزي خش